kita hari ini mau nyobain makanan yang kayaknya lagi hits sih. Namanya kelihatan nggak? Nasi kulit malam minggu. Lumayan ada kayak ini kulitnya, ini ada bakso goreng, ada beberapa kulit-kulit lagi kalau kurang. Kayaknya sih kulitnya enak sih katanya. Terus kayak gue pas nonton kayak, oh anjir kayaknya enak sih. Wow, guys lihat ini ayamnya gede banget coy. Ayamnya gede banget juga, parah. Lihat gak? Wow. Oke, ayamnya. Oh, nasinya dipisah gini. Oke. Tadi gue mesen ayam goreng malam minggu. Gue gak tau sih, gue belum pernah nyobain kan, jadi kayak gue cobain. Pesen itu sama pesen ayam goreng crispy. Eh, mungil banget. Eh, gue ngangkatnya ketinggian. Ayam goreng crispy-nya kecil banget, cuma segini. Gile. Terus yang ayam goreng malam minggunya segede gitu, gila. Lihat perbandingannya nih. Wow. Nasinya lumayan sih banyak nih. Ya gak terlalu sih, lumayan lah. Ini baksonya guys, dikasih 5. Gak keliatan ya baksonya. Ini juga murah banget nih, kayak cuma 9.000, baksonya 7.000, nasi 5.000 anjir. Sambelnya satu plastiknya tuh 5.000, gue beli 2 tadi. Soalnya gue suka pedas. Nggak mau keluar kulitnya. Come on man, cobain dulu yuk. Wow, lumayan sih. Cobain ayam crispy-nya dulu lah ya. Gila bro. Oh, sambelnya. Wow, sambel merah. Kayaknya ini kalau gua tuang bakal berantakan gak sih? Cuma kayak sambel apa ini? Sambel terasi ya? Cuma kayak kalau nggak dicampur tuh nggak pol. Keren banget. Look at that, so sexy. Oke, langsung aja kita makan, oke? Karena gue lapar, terus gue kayak iseng sambil ngesok, makan. Makan. Lumayan. Lanjut makan. Cobain baksonya. Baksonya lumayan mengil sih segirong. Tapi sambalnya, wah sambalnya mantap sih. Gila guys. Enak sih. Cuma kalau di cobain ayamnya. Ayamnya ada tulangnya gak sih? Oh, ada tulangnya. Anjir, mungil banget segini doang nih, lihat. So tiny, untung gue pesen ayam satu lagi tadi. Gila, crispy banget. Sambalnya juga enak aja. Kalau di videonya Tan Boy Kun, dia tuh kayak sambalnya pakai, sambalnya enak sih ini, not bad. Dia pakai sambalnya sambal hijau nasi Padang gitu. Jadi kayak lebih wow.
kelihatan, terus kayak berkuah banget dagingnya. Wah, ini juga sih. Gila guys, merah. Tapi enggak, humble-nya enak, tapi enggak apa namanya, enggak pedes, cuma sekedar enak. Enggak, sambalnya. Untung gue pesen lagi. Sambalnya enak. Tapi enggak pedes. Gila, ini makan bakal, wah, belepotan sih, fix. Gila, merah kali, bos. Gila, bro. Gila, lihat merah banget. Gue sampe bingung mau makan yang mana. Yummy. Ternyata gue salah, sambalnya pedes guys. Pedesnya di akhir, lihat nih. Merah, bro. Coba. Crispy. Penasaran sama ayam. Tadi kan yang gue makan ini ayam crispy-nya. Gue penasaran sama yang ayam malam minggu ya namanya apa gitu. Ayamnya mental dong, kabur dia guys, gak mau dimakan. Cannot one for me. Rasa makan padang. Wah, gila. Ternyata sambalnya pedas. Gue gak tau sih ini makanan gue yang baru dengar apa emang ini makanan baru, tapi enak banget. Sambalnya enak, pol. Sambalnya udah mau habis, tinggal segini, lihat ya. Sambalnya
pedesnya nggak nyiksa sih, masih bisa dinikmati dan enak. Bakso bakso gorengnya lumayan, kayaknya bakso gorengnya enakan punyanya Bensu. Suara kriuknya kedengeran gak sih? Masih ada ayam. Nggak lihat. Wah, shit. Lihat. Gede. Hey, gue nggak kuat deh kalau nambah nasi lagi. Kuat aja. Ya, ayamnya rada gosong. Bedanya apa sih? Oh, anjir, ini gede banget, bro. Wow, lihat gak sih warnanya kayak agak kuning gitu, kayak ayam kuning. Jangan-jangan. Wah, gila nih, lihat gosong kan makannya. Enak nih, lumayan. Anjirnya ayamnya gede banget. Bro. Kulit ayam. Yang kampung gitu, yang kuning sih, dan ini emang yang kuning cuma bikin crispy. Oke, gue gak habis makan ayamnya deh. Because I love sambal. Kayaknya gue mau tambah sedikit. Jadi gue tuh kan kayak suka banget sama kulit ayam kan. Kalau misalnya kayak makan KFC di McD, biasa tuh kulitnya gue makan terakhir. Terus ada restoran begini, gue jadi penasaran. Gila lu jualan kulitnya doang. Gila, kalian pada ngiler gak sih nontonnya? Tuh gue doang ngiler. Lihat makanannya. Top up kulit ayam with sambal.
Mungkin kalau gue makannya panas-panas lebih mantep aja kali ya. Ya begini aja udah mantep sih. Humble-nya kayak agak beda deh yang ini. Gua baru gua masukin kan. Kayak humble-humble apa ya? Kayak gua pernah makan gitu sambelnya. Maksudnya mirip sambel Manado, cuma gua enggak tahu apa. Kayaknya gua kayak mas makan ini tuh kayak inget kayak lagi di Manado makan sesuatu yang di Manado. Sudah mulai kenyang. Ayamnya enak sih yang ini, cuma ada tulangnya doang. Juga ayamnya lembut, daging ayamnya enak. Juga kulitnya udah bom. Kulitnya, kalau kulitnya rasa kulit KFC, wah gila sih lebih wow, tapi nggak cocok sih dengan sapa kayak sambal ini. Baru mulai pedes. Oh ya, coba dong komen di bawah. Kira-kira gue next ini bisa dibilang mukbang gak sih? Ya mungkin agak mukbang. Ya oke, mungkin ini mukbang. Ya, coba dong rekomen gue next makan mukbangin apa, makan apa. Sekalian gue pengen coba-coba kuliner yang seru gitu kan. Kayak gue suka yang pedes-pedes gini sih, enak. Yang sambal-sambalnya enak gitu, gue suka. Kayak misalnya Bukris tuh enak ayamnya. Sambalnya enak. Terus pakai jamur gorengnya kan enak. Wah gila sih. Aduh, berdasar gue gak bisa mikir. Yaudah, thank you yang udah nonton. Semoga suka sama videonya. Jangan lupa like videonya kalau suka. Subscribe juga kalau belum subscribe. Join Discord buat nongkrong-nongkrong sama anak-anak yang lain juga kalau mau. Terus jangan lupa follow sosmed gue, oke? Thank you yang udah nonton. Bye.